Pagi pemirsa, kembali lagi di Jaf In News. Hadir membawakan berita yang intelektual, klasik, dan unik, menggelitik. Dengan saya, Esteban Ek, dan rekan saya, Paul Anam. Pagi ini diawali dengan kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini murni karena human error, di mana supir sangat mengalami masalah yang besar dalam hidupnya, yaitu gagal move on. Berikut liputan. Kecelakaan tersebut memang wajar terjadi, diakibatkan banyak orang laki-laki yang gagal move on. Kalau menurut saya, itu hanyalah tindakan orang-orang bodoh. Karena di dunia ini masih banyak wanita, janda muda pun juga banyak. Gitu ya. Memang janda-janda di dunia ini juga yang cantik masih banyak ya. Menggoda pula. Sungguh aneh memang orang-orang pengemudi itu tadi. Bodoh. Berita selanjutnya, akibat kelalaian sepasang suami istri yang sedang menjalankan bulan madu di tenda biru. Mereka berdua melakoni malam pertama, sang istri pun lupa memakai kolor, yang mengakibatkan seekor tikus curut masuk ke lubang kemaluannya. Ini memang sungguh berita yang konyol. Berikut liputannya. Adalah Ati, seorang pengantin baru asal Banjarmasin, Kalimantan, yang mengalami nasib naas tersebut. Pada 15 November 2009, perempuan warga Jalan Komplek Yuka Banjarmasin ini terpaksa harus melakukan operasi pada alat kemaluannya untuk mengeluarkan tikus curut. Menurut sumber berita, Ati merupakan pengantin baru yang sedang menikmati masa bulan madunya dengan suami, dan entah karena kelelahan setelah berhubungan, Ati tidur tanpa memakai kolor. Tak sadar dari mana datangnya, seekor tikus curut masuk ke organ vital Ati,
hingga api menjerit, dan akibat jeritan istrinya, suami terbangun dan mendapati bahwa kemaluan istrinya telah dimasuki seekor tikus, dan saat si suami berusaha mengeluarkan tikus tersebut, mendadak ekor tersebut putus dan membuat tikus semakin masuk ke dalam organ. Ada atas dasar apa tikus tersebut bisa masuk ke lubang itu? Mungkin karena tikus tersebut sudah geram dengan perlakuan istrinya. Lalu dia mencari-cari lubang. Itu dia. Oh, mungkin itu bisa terjadi. Apalagi bila dia terkena razia polisi, kan dia harus bersembunyi di lubang-lubang yang aneh begitu. Oh, menurut Anda gimana? Menurut saya, itu hanyalah rahasia ilahi. Wallahu a'lam. Tentang sekilas hewan nih. Seorang warga menemukan lubang yang diduga lubang tersebut adalah sarang ular. Namun, setelah ditelusuri, lubang itu adalah sarang dari seekor tapir yang telah menjanda selama 3 bulan. Lanjut, kita lihat liputannya. Ditemukan sebuah lubang aneh di belakang rumah seorang warga. Diduga ini adalah lubang seekor monster atau ular berbisa yang sangat besar. Sang pemilik rumah pun langsung mengguyur air lubang tersebut. Dan tiba-tiba keluarlah seekor yang dikira ular dan ternyata itu adalah seekor tapir, hewan lunak yang bercangkang seperti yang kita lihat ini. Akhirnya pun sang pemilik rumah menyelamatkan seekor tapir tersebut dan memberinya air dan merawatnya agar dia sehat, lalu melepasnya di habitat yang tenang dan nyaman. Sekian info yang dapat saya berikan seputar hewani. Sungguh aneh memang peristiwa ini, tapi nyata. Ah, sudahlah. Biarkan peristiwa ini menjadi sejarah dan timbul tanda tanya besar di kepala masyarakat. Berita terakhir dalam dunia olahraga. Tim kebanggaan Arek Malang, Arema Kronus, berhasil menumbangkan Laskar Joko Tingkir dengan skor yang mengejutkan 3-0. Berikut highlight pertandingannya. Arema Kronus berhasil memenangkan pertandingan sebanyak 4 kali melalui Persela Lamongan dan 2 pertandingan berakhir dengan seri. Dan Persela Lamongan dalam 6 langkah terakhirnya tidak berhasil hari ini untuk memberikan dukungan kepada masing-masing tim Arema Kronus dan juga Persela Lamongan. Kita lihat ada Arema Kronus pribadi di juga squad yang dimiliki oleh Persi malam hari ini. Sama-sama kita saksikan, Lalia Kikov, babak pertama. Ivan masih diberikan ke depan, kita sesuai pemirsa masih tetapi kepada penyerang Ivan Carlos. Ya, bisa diamankan dengan baik, kita saksikan bola. Ada Christian Gonzalez! Mendapatkan bola muntah tadi di depan gawang, sedang kaki kiri masih berada di atas misal dari Dwi. Setelah larangan, kita lihat melakukan kontrol di tengah kotak penalti, tapi bolanya malah mengarah ke Christian Gonzalez. Bang Lepar menurut juga kiri kali ini. Johan Lafarijen 7, di Polta Bilbae Gulai Kutofi. Tampil Sijaya. Kita lupa di depan, Denny Sulisjawan di sini. Lepas Denny Sulisjawan, masih Denny Sulisjawan musuh bola. Denny Sulisjawan. Sikit terlambat tadi Denny Sulisjawan. Datang kali Steven Inviri. Memberikan bola kepada Tampil Sijaya. Berikan John Avanizi! John Avanizi! Aksudnya tadi berikan umpan ke tengah. Lepas tadi dari Egy Tovic, tetapi gagal tadi. Rekan-rekan yang menutup ruang tembak yang akan dilakukan oleh Choi Yun-Yun. Choi Yun-Yun kali ini dan sempat berpel arah tadi bola. Akhirnya dia tampaknya mengenai juga Goran Gancet dalam kotak penalti. Sebab Vizcara kali ini mau bola. Kalau dua pemain masih disertai oleh Ferry Amansar lagi. Umpan kali ini lagi. Dia tuan kare. Gol!
Christian Gonzalez berubah skor menjadi 1-0. Arema Solo keunggulan terpersela Lamongan dalam derby Jawa Timur. Bola tiga sama CP Sejuri bola plus pas hari ini. Ya, mutlak pas crossing. Sayang ulang ditinggal ya Christian Gonzalez oleh Egy Taufik dan Aku Parman. Ada salah koordinasi antara Aku Parman serta Egy Taufik. Christian Gonzalez tanpa pengawalan ditinggal sendirian. Dan umpan kali itu diberikan Ivan Carlos. Masih Ivan Carlos dan jangan Ivan Carlos jatuh tepat dalam pelukan dari Asa 47. Kerjasama yang cukup bagus dari para pemain Persela dan diakhiri tendangan keras, tapi arahnya memang sangat tepat ke posisi dari Ahmad Kurniawan. Ya, tanpa salah. Berapa WC mungkin kita sengaja lari dua pemain? Baik-baik dia kali oleh Egy Taufik. Tahan oleh Egy Taufik. Gol bagi Arema Solo dari bola-bola mati seperti ini. Dan kita lihat kita sempat lepas bola dan klip itu atau. Masih Dwi Gus lepas dari tangki. Juga kita sudah pemirsa. Hanya satu menit tambah waktu. Dan Christian Gonzalez kembali. Dua kali Christian Gonzalez dan dua kali berhasil menangin duel udaranya dari Aang Parman. Ya, dari Dedy Santoso. Kita lihat penempatan posisinya luar biasa ya Christian Gonzalez. Masih Hamka-Hamka. Pas kembali kali ini. Ya, kita lihat kontrol itu dilakukan. Dari tendangan bebas dari Rafa Maitimo, bola berusaha disiram tapi tidak benar-benar bersih dan mengarah ke Christian Gonzalez. Di belakang Gustavo di ini tengah ini juga penguasaan bola ataupun umpan-umpan kepada Ivan Carlos serta Dedy Sulistiawan yang tidak terlalu banyak di malam hari ini karena memang tipikal dari pemainnya tidak bisa bermain di putaran pertama. Ya, tanpa adanya kerjaan Lovicic memang kelihatan peran dari Esteban menjadi lebih sentral di lini tengah. Juga Christian Gonzalez. Ya, ini juga kita lihat bagaimana Christian Gonzalez. Bagaimana Samsul Arifin, Edi Gunawan, masih Edi Gunawan. Ivan Carlos, Ivan Carlos! Blok tadi Ivan Carlos, ruang tembaknya oleh Emma Kronos. Bola pertama yang didapat oleh Emma Kronos. Lakukan yang kembali gol! Dan Hamka-Hamka membuktikan dirinya sebagai pemain bertahan dengan jumlah gol paling banyak sejauh ini. Di Piala Liga Super Championship 2016, 7 gol dicetak oleh Hamka. Umpan dari tendangan tubuh mendahului Niko Suwanto. Ya. Suwanto masih di Gunawan yang kali itu pas kepada Dedy Sulistiawan. Dedy Sulistiawan. Suwanto target pertama dari Dedy Sulistiawan dan bola daerah yang menjadi ciri kesukaan Dedy Sulistiawan dengan sempurna oleh gagang Ahmad Kurniawan. Kita lihat. Yang tidak perlu banyak tekanan-tekanan di pertandingan ini akhirnya membuktikan dengan tendangan dari luar sepeda Mario Canculuan kembali bergemuruh tiga cara menggunakan kaki kanan bukan dari Esteban Cicara sebetulnya yang gawat ikut Suarto. Kita lihat ada pergerakan yang membuat pandang dari Dwi Siswanto jelas untuk mengantisipasi tendangan dari Esteban
Memang fantastis sekali tim Arema Kronus ini bisa mengalahkan Persela dengan skor 3-0. Tapi apakah permainan Arema yang bagus atau bagaimana menurut Anda? Menurut saya, Persela juga bermain dengan bagus. Kalau dilihat dari segi permainan, peluang-peluang yang dihasilkan juga banyak. Namun, penyelesaian akhir masih menjadi kendala tim tersebut. Berarti istilah Dewi Fortuna itu berpihak kepada Arema. Tepat sekali, Anda. Tersebut sekaligus mengakhiri jumpa pada pagi hari ini. Saya, Paul Anam, dan rekan saya, Esteban Eng, mengakhiri berita pada pagi hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, selamat pagi. Slow down, you got to slow down and take it easy. Slow down, you got to slow down and take it easy. Around and your blood's flowing fast and your heart starts to pound. Yeah, you've been shaking the trees, but